Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Mila. Sekarang saya mau bikin yang namanya rebatching. Jadi rebatching ini adalah membuat sabun baru dari sabun lama dengan cara melelehkan remahan sabun dengan dipanaskan. Ini saya menggunakan crockpot ya, atau slow cooker. Saya punya banyak remah-remahan sabun atau shredded. Biasanya kalau yang suka menumpulkan atau shredding ujung-ujung sabun supaya nggak tajam, biasanya banyak remah-remah sabun seperti ini. Nah, ini bisa kita bikin rebatch. Caranya dipanasin, ditambahin air sedikit supaya dia meleleh. Dimasak di crockpot. Kalau saya, karena saya punya crockpot, saya pakai crockpot. Tapi kalau yang nggak punya crockpot, bisa pakai cara double boiler di atas kompor. Nah, ini setelah beberapa lama remah-remah sabunnya mulai mencair, tapi ini belum tekstur yang diinginkan, jadi didiemin dulu aja lagi. Nah, setelah beberapa lama dia teksturnya bakal jadi kayak sabun yang hot process yang udah mencapai gel phase ya, jadi dia balik lagi jadi lebih lunak. Nah, tekstur yang seperti ini sebenarnya bisa didiamkan lebih lama lagi, karena itu kelihatan kan masih ada yang belum hancur, tapi ini nggak apa-apa. Jadi bisa kita cetak ulang seperti ini. Rebatch ini bukan hanya untuk membuat sabun baru dari remah-remah sabun ya, tapi bisa juga untuk memperbaiki kalau kita melakukan kesalahan dalam bikin sabun. Misalnya kita lupa masukin salah satu minyak, jadi lainnya itu kebanyakan. Nah, itu bisa aja kalau kita mau cairin lagi, kita rebatch terus kita masukin deh tuh yang minyak yang ketinggalan, atau kita lupa kasih fragrance. Nah, bisa juga kita lelehkan baru kita kasih fragrance. Ini saya mau eksperimen, atasnya mau saya kasih frosting, tapi saya mau pakai tip yang belum pernah saya pakai, mau eksperimen. Jadi ini saya mau pakai yang besar satu, yang kecil satu. Bingung banget karena jenisnya tuh banyak banget, dan gak tahu, saya soalnya gak pernah bikin kue pun gak pernah pakai beginian. Saya pakai dua warna ya, yang satu warna pink, yang satu warna hijau. Jadi di imajinasi saya tuh pengennya kayak, kan bawahnya hijau tuh ceritanya rumput, baru atasnya bunga, ada daun-daunnya hijau gitu. Bunganya warna pink karena saya pakai fragrance-nya cherry blossom. Jadi pengennya dia kayak cherry blossom gitu loh. Pengennya ya. Nah, ini kayak biasa aja, saya udah siapin adonan sabunnya. Terus saya bagi dua. Proses selanjutnya sama aja, dicampur pewarna, dicampur fragrance, baru diaduk lagi sampai dia betul-betul kental trace-nya. Terus dimasukin ke dalam piping bag, baru kita bikin frosting, kita pipe untuk bikin frosting. Saya juga ada video waktu saya pertama kali coba-coba bikin frostingnya, nanti saya taruh linknya di description box. Dan juga saya ada sabun yang pernah pakai hiasan frosting atasnya, sabun strawberry, saya juga kasih nanti linknya di description box. Nah, ini sebenarnya saya
cuman punya imajinasi di kepala, tapi saya gak punya planning. Jadi saya bingung mau bikin kayak apa. Jadi saya coba aja bikin puter-puter, semoga bentuknya mirip seperti bunga, tapi kayaknya sih enggak ya. Nah, ini menandakan kalau saya harus latihan frosting supaya bagus dan estetik. Ternyata warna pinknya itu kebanyakan ya. Maksudnya kepenuhan di bidangnya. Jadi saya bingung mau taruh warna hijaunya tuh di mana. Harusnya tadi hijau dulu baru pink, atau harusnya tadi selang-seling pink, hijau, pink, hijau, pink, hijau, kayak gitu kali ya. Ya namanya juga iseng-iseng. Mungkin ini akan menjadi estetik untuk yang menganut paham surrealis ya. Ini jadinya gimana menurut kalian? Apa mirip bunga gak sih? Oke guys, ini tuh hasilnya menandakan kalau saya harus lebih banyak menggali tentang frosting dan cara menggunakan tip-tipnya itu. Tapi coba kita potong. Jadinya sangat jauh dari imajinasi saya di awal. Saya pengennya bikin apa, jadinya kayak gimana. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Gimana menurut kalian? Ya lumayan lah untuk dipakai sendiri ya. Oke, terima kasih udah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.